adik ipar. Halo? Bang, itu bang. Udah mau lahirin, istrinya udah bukan 8. Hah? Di rumah sakit online, kurang no. Ya Allah. Yaudah, gue ke rumah sakit. Aduh, gimana ya? Orang itu butuh banget makan lagi. Yaudah lah, istri aku dulu aja. Itu bang, alasannya. Sebenarnya saya pengen bantu dia. Saya mau ngambilin makanan, tapi istri saya lebih penting, mas. Dia lagi dalam kondisi yang seperti itu. Nggak ada yang nemenin, jadi saya harus buru-buru ke rumah sakit. Jadi ternyata kejadian kayak gitu. Terus gimana? Lu tetap mau balas dendam? Enggak, ternyata saya salah paham. Tapi masih ada satu hal yang ganjel. Sebenarnya saya ninggalin satu anak dan satu istri. Mas ngomong sama siapa? Pak, sebenarnya ini dia tuh ada di sebelah saya, Pak. Pak, ini sebenarnya dia tuh kenapa arwahnya gentayangan karena dia ninggalin anak sama istrinya, Pak. Anak dan istri dia biar saya yang tanggung. Kalau boleh tahu di mana alamatnya? Anak dan istri saya ada di Jalan Sabira nomor 9. Di Jalan Sabira nomor 9, Pak. Sabira 09. Iya, nanti saya yang ngurus keluarganya. Ya, sekali lagi saya mohon maaf, tolong disampaikan ke dia. Iya, saya maafin dia. Iya, Pak, katanya Bapak udah dimaafin, Pak.